mengawali silaturahmi kuliah. Karena dengan silaturahmi yang datang dapat barokah, yang didatangin dapat barokah. Intinya saya menjelaskan bahwa kegaduhan ini kan artinya cerita-cerita kan mana ya mas ya tidak sesuai. Nah, kalau pemerintah daerah kan nggak bisa masuk. Bukan masalah saya minta tolong ke Pak Wali, cuman ngasih tahu bahwa ini Pak kejadiannya begini-begini. Artinya mohon maaf dengan kejadian ini barangkali jadi Cirebon jadi beritanya simpang siur kan ya Pak ya. Pak Wali mah artinya sama menjaga asetnya aja. Ya, tidak bisa memasuki ranah itu kan pribadi. Jadi apa dalam ranah keluarga. Ya? Jadi nanti kan simpel sebenarnya. Kalau Ariefnya mau ketemu, tinggal ngobrol ya, beres. Nanti ada yang mau menjembatani yang nggak tahu lah. Artinya kalau niat baik, kenapa nggak kita terima kan gitu? Tapi sudah barangkali jalan dari Allahnya melalui perwakilan pengoli saya nggak tahu. Berarti ada permintaan dari Pak Wali untuk mempertemukan kedua belah pihak? Bukan permintaannya, cobalah cari penyelesaian yang baik. Kalaupun ada nanti barangkali ada dari pihak Pak Wali. Mangga, kalau saya ada kebaikan ya. Sok mangga, ketemu di mana. Jadi Pak Wali hanya mempertemukan dan silakan keluarga ngobrol. Ya, ya mangga. Nah, ya makasih ya Kang ya. Nama lengkapnya sama. Nama lengkap. Saya di sana deh.